pegangin tar. Unit Perlindungan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lampung Tengah hari Minggu kemarin menangkap seorang sopir angkot berinisial RZ, pemuda berusia 23 tahun, warga Wai Pengubuan Lampung Tengah ini ditangkap karena terlibat kasus perkosaan terhadap seorang ABG, warga Lampung Tengah yang masih berusia 16 tahun. Di ruang apa? Ambar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku memperkosa korban sebanyak 2 kali. Pelaku awalnya menipu korban yang sudah dikenalnya untuk diajak membesuk salah satu kerabatnya yang sedang sakit. Namun saat itu, korban justru diperkosa di sebuah rumah kosong. Kejadian kembali berulang setelah korban ketakutan diancam akan dibunuh oleh pelaku jika tidak mau melayani nafsu bejatnya dan menceritakan aibnya itu ke orang lain. Si tersangka ini mengajak korban ke dalam kamar rumah teman tersebut. Nah, di sana si tersangka ini memaksa korban untuk bersetubuh. Awalnya korban tidak mau, berusaha merontak, tapi karena dia pada saat itu sendirian dan takut, akhirnya dia pasrah dan terjadilah persetubuhan tersebut. Kasus ini terbongkar setelah korban akhirnya memberanikan diri menceritakan nasib nahasnya ke pihak keluarga yang diteruskan ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.